تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ingat, dukun-dukun, peramal, penyamun, penyihir, juru bicaranya iblis. Mereka tidak sama sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, sihir adalah kekufuran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat, walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengerjakan sihir kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. 2 dosa yang pertama dari 7 ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah yang sedang kita bahas ini. Lalu datang setelahnya was-sihr, dan sihir. Sihir. Teman-teman sekalian, kalau Anda mau membuat istri Anda, suami Anda suka sama Anda, atasan Anda suka dengan Anda, bukan dengan sihir. Bukan dengan sihir. Tapi dengan cara manusiawi, tidak usah lintas alam. Saya kalau senyum dengan istri saya, ramah, mulut saya santun, tatapan mata saya syahdu, jaman tangan saya ramah, ya. Saya juga royal memberikan apa yang saya Allah amanahkan, harta misalnya, kebutuhan semampu saya. Nah, maka istri saya akan suka sama saya. Anda sebagai istri, alam Anda manusia adalah Anda senyum, Anda tatapan mata syahdu, Anda penuhi kebutuhannya, layani biologisnya, dandan depan dia, hibur dia, penuhi kebutuhannya karena Allah. Dia akan suka sama Anda. Anda masak-masakan yang dia suka misalnya. Dia akan suka sama Anda. Jadi enggak perlu bawa foto pasangan ke dukun, enggak perlu. Lintas alam minta bantuan jin untuk membuat pasangan suka. Kenapa ini? Ini syirik kepada Allah SWT. Enggak boleh. Ya. Dosa besar. Kenapa harus lintas alam? Nabi SAW sudah ingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kebelakang loh ya, yang sudah kita kerjakan 40 hari. Bukan yang akan Anda kerjakan. Hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sama sekali. Pernah Anda dengar riwayat Nabi pergi ke dukun minta-minta? Kan beliau suri teladan kita. Pernahkah Anda nukil, dapat nukilan bahwasanya ada sahabat yang jadi dukun? Atau pergi ke dukun? Yang ada justru dari surat Umar bin Khattab, walaupun anu 1 tahun sebelum beliau meninggal, ya, kepada gubernur-gubernur wilayah yang berkuasa di wilayah beliau, di antaranya Bajalah bin Abdah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan telah datang suratnya Umar bin Khattab setahun sebelum beliau meninggal, ya, setahun atau 3 tahun ya, saya lupa di sini, tapi setahun ya kurang lebih, agar kami membunuh semua dukun-dukun, dan kami membunuh setelah surat itu datang 5 dukun, hukum mati, karena Nabi SAW bilang haddus sahiru darbatun bisayf. Hukuman para penyihir dipenggal lehernya. Karena mereka buat kerusakan. Anda ke dukun, tempatnya remang-remang gelap dan segala macam, minta syarat ini, syarat itu. Kalau Anda datang kepada syaratnya aneh-aneh, darah hewan lah, foto lah, pakaian bekas lah, inilah, itulah, untuk apa semua ini? Tidak boleh. Ya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan dan melawan mereka. Kenapa Anda justru datang kepada mereka? Kalau Anda datang kepada ulama, pada kiai yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Anda akan dipandu, tobatlah kepada Allah. Salat taubat misalnya, istighfar kepada Allah. Mulai sekarang beramal saleh, tinggalkan dosa-dosa. Selesai. Sederhana kok agama itu. Sederhana. Jangan dibuat rumit. Rumitnya ini karena orang banyak membuat-buat yang sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Dan uniknya, dukun-dukun ini subhanallah, di tempat yang mayoritas muslim, mereka berpenampilan seperti orang muslim. Pakai kopiah, bahkan agamanya Islam. Tapi dukun, subhanallah. Sama sekali tidak dibenarkan ini. Sikap seperti ini. Salah dalam Islam, ya.
Kemudian pertanyaan ke-14, bolehkah kita mempercayai pernyataan dari A'raf? Ya. A'raf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang gaib. Dipanggillah, meramal inilah, meramal itulah. Ya. Dan subhanallah, kembali kepada kasus yang mirip lagi. Mereka jual lagi buhul-buhul, boneka kecil, telur, ya, yang bahasanya ini diulirkan di badan bisa ada ini dan itu. Yang tidak masuk akal, akhi dan ukti. Telur goreng enak dimakan. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Jangan keluar dari alur pikiran yang normal gitu. Ini bahaya sekali. Boneka diisi dengan jin, lalu ditaruh di kamar. Apa bedanya Anda dengan Amru bin Jamu tadi sebelum masuk Islam? Apa bedanya Anda dengan orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi SAW datang? Nabi memerangi semua itu. Anda tahu pada saat Nabi SAW masuk di kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dari kekufuran, beliau menghancurkan patung-patung, orang-orang kafir Quraisy gemetaran karena mereka kultus patung itu luar biasa gitu. Sebagai sesuatu yang punya kekuatan. Ya, sampai mereka punya patung besar namanya Hubal, mereka kalau lewat tidak berani lihat mukanya. Padahal patung itu patung besar, dirantai-rantai badannya supaya tidak dicuri. Tuhannya mereka takut dicuri. Nabi SAW datang dengan mujizat Allah SWT, tongkat beliau begitu menyentuh patung hancur. Menyentuh patung hancur. Beliau tidak hancurin dengan tongkatnya, cuma disentuh hancur. Dan beliau biarkan semua hancur, 359 tinggal yang satu Hubal yang paling besar. Nabi SAW kemudian mendekati patung Hubal, dan orang Mekah semua membelalak matanya pada saat itu. Karena ini Tuhan mereka yang paling besar, yang mereka paling takuti. Yang dirantai seluruh tubuhnya. Besar sekali. Untuk menghancurkannya luar biasa. Nah, mungkin kalau zaman sekarang pun harus pakai ya alat-alat berat. Tapi Nabi SAW memegang tongkat beliau sebagai mukjizat dari Allah SWT. Mencolok mata Hubal. Sambil membaca firman Allah SWT. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuka. Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan kalah. Gitu. Dan semuanya kebatilan itu pasti akan hilang. Maka Hubal jatuh hancur menjadi beberapa kepingan. Lalu sahabat datang melanjutkan penghancuran patung-patung tersebut. Setelah itu bersih Mekah dari patung. Dan sampai hari ini, dan sampai menjelang hari kiamat, tidak akan pernah insya Allah kembali patung-patung tersebut. Kenapa Anda sekarang pergi ke dukun-dukun tersebut, lalu kemudian beli boneka dari dia, sekian harganya, atau patung kecil, atau apalah gitu. Saya berapa kali melihat itu ya, di kotak patung itu, rambutnya panjang, matanya belalak, inilah, oh ini penjaga. Ini penjaga harta, ini penjaga rumah, ini penjaga ini. La haula wa la quwata illa billah. Penjagamu adalah Allah, wahai muslim, wahai muslimah. Penjagamu ada malaikat yang menjagamu tidak akan berpisah denganmu, kata Nabi SAW. Malaikat bergiliran menjaga kalian. Di setiap pagi dan sore. Subuh sampai asar. Asar jaga lagi sampai subuh besok. Begitu terus. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu Allah SWT menanyakan kepada malaikat yang baru bertugas dan baru naik melaporkan ke langit. Apa yang kalian, hamba-hambaku sedang apa atau kalian tinggalkan? Mereka mengatakan, mereka sedang sholat ya Allah. Karena sholat subuh dan sholat asar gitu. Murnikan tauhid Anda kepada Allah SWT. Jangan sampai terjerumus dalam hal seperti ini. Berbahaya sekali teman-teman sekalian. Para peramal-peramal ini ya, disebutkan dalam pertanyaan, bolehkah kita mempercayai pernyataan mereka, meramal-ramal? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 65. Dibuka ya. Surah An-Naml ayat 65. Saya berharap setiap ayat kita sebutkan, teman-teman yang tidak pegang bukunya, Anda bisa membaca dan membuka di aplikasi Al-Quran di HP Anda. Supaya Anda lihat, oh iya ternyata Allah berfirman. Ini bukan Khalid Basalam yang membahasakan. Saya cuma menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jal sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Dan juga yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Salah satu ulama muslimin yang tinggal di kota Mekah, rahimahullah. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 65 berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Al-ayah. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bukan cuma umat Islam. Ya. Tidak ada ya di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Enggak ada manusia yang tahu gaib. Dan itu yang dijadikan barang dagangannya para jin dan syaitan ini. Gaib, bisikin yang gaib, bisikin yang gaib. Ya. Seakan-akan dia tahu yang tidak diketahui oleh manusia umumnya.
Juga sabda Nabi SAW, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mengunjungi seorang araf, ya, di sini orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, atau peramal, dukun, ya, araf ini bisa juga peramal, atau dukun, tukang sihir, dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maksudnya Al-Quran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bilang itu. Kalau pergi dukun berarti kafir kepada apa yang saya bawa. Artinya apa? Jangan pergi ke sana. Ikuti ajaran Nabi SAW. Dan ingat, Nabi tidak pernah satu kali pun ke dukun. Para sahabat tidak pernah. Bahkan Nabi melarang sebagaimana Anda sudah dengarkan. Lalu kenapa Anda pergi dukun? Sekarang namanya yang lain orang pintar. Ini orang-orang bodoh ini. Mereka minta kepada selain Allah gitu. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Pertanyaan ke-15. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Kecuali apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW atau nabi-nabinya. Itu pun nabi-nabi sangat terbatas. Yang Allah wahyukan saja. Manusia biasa mustahil. Sekali lagi mustahil tahu yang gaib. Allah berfirman dalam surah Jin ayat 26-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Al-ayah. Dialah yang besar kata ganti Allah yang mengetahui yang gaib. Ya. Maka dia Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, yang memang Allah pilih mereka. Hanya Rasul. Selain Rasulullah SAW, selain Nabi-Nabi, mustahil. Juga sabda Nabi SAW, La ya'lamul ghaiba illallah. Ini sabda Nabi SAW. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Tabarani. Ya. Jadi enggak boleh kita percaya hal-hal gaib ini. Banyak ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dan menuliskan dalam Al-Quran. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa mamassani as-su. Kata Nabi SAW, Allah menyuruh dalam Al-Quran, kalau seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan terus mengejar yang bermanfaat dan tidak akan menimpa sesuatu yang berbahaya bagiku. Berapa kali didukil, ada beberapa sahabat bertanya tentang sebuah hukum, Nabi Muhammad SAW diam. Nunggu wahyu datang menginformasikan. Itu untuk Nabi. Itu untuk Nabi, bukan untuk orang biasa. Ini bersemedi di tempatnya, minta panggil-panggil yang gaib, yang dikerjain lah sama setan-setan itu. Subhanallah, ada hadis yang perlu saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, bahwasanya pernah di masa Nabi SAW lewat meteor. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah? Nabi bilang ini masa sebelum Islam nih. Jadi jangan sekarang muslim kembali ke masa jahiliyah itu. Kata Nabi, apa yang kalian bilang? Pada saat dulu di masa jahiliyah, kalau lihat begini, mereka mengatakan, kami yakin ini ada orang, satu tokoh masyarakat, satu tokoh manusia yang baru lahir atau meninggal dunia. Kata Nabi SAW, bukan begitu. Sungguhnya kalau Allah menentukan satu keputusan, maka malaikat pemikul arsy bertasbih. Lalu kemudian seluruh malaikat di langit 7 lapis pun bertasbih. Lalu malaikat-malaikat ini bertanya pada pemikul arsy, pemburu singgasananya Allah, ada 8 malaikat. Apa keputusan Tuhan kita? Lalu kemudian mereka menyampaikan apa yang Allah putuskan. Ya. Jadi malaikat di langit pun tidak faham itu, tidak tahu apa yang gaib. Mereka tidak tahu. Kemudian setelah itu para jin, setan-setan ini bersusun. Nabi SAW kasih gambaran telapak tangan beliau menumpuk satu sama yang sampai ke langit untuk mencuri informasi. Dan mereka temukan di langit itu ada malaikat-malaikat yang menyiapkan panah-panah api. Yang panah itu, anak panahnya itu dari bintang-bintang. Dan itulah meteor yang kalian lihat itu serpihan dari panahan malaikat untuk setan-setan. Banyak di antara mereka yang terbakar. Ada juga yang di antara mereka sempat lolos, lalu membisikkan ke teman-teman mereka dari para dukun dan peramal, penyihir ini. Ya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, mereka membebuhi dengan 100 kedustaan. Apapun yang tepat, hujan di sana misalnya, ada si fulan mati, itu kena informasi dari langit. Bukan karena mereka tahu yang gaib. Ini penipuan masyarakat, penipuan manusia yang mereka lakukan. Berhenti pergi ke mereka. Lalu Ustaz, kalau saya sakit, saya punya masalah, bersedekah, kasih anak yatim, bangun masjid. Kata Nabi SAW, Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dan terkalian dengan bersedekah.
Mohon doa, berikhtiar secara manusiawi. Dokter-dokter sekarang sudah canggih. Anda ke dokter, bukan ke dukun-dukun ini. Ini perlu digarisbawahi karena betul-betul merajalela gitu. Pertanyaan ke-16, apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayah. Al-An'am ayat 17. Saya minta sekali lagi teman-teman buka aplikasi Al-Qur'annya ya. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Hanya Allah, mohon kepada Allah saja. Dan juga sabda Nabi SAW, "Ama innaha la taziduka illa wahnan. Imbidha 'anka fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada." Jadi ini perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang sempat pakai gelang kuningan gitu. Waktu Nabi tanya untuk apa, dia mengatakan untuk tolak bala ya Rasulullah. Penyakit dan segala macam. Kata Nabi SAW, jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ya. Buang semua itu, jangan pakai apapun di badanmu. Susuklah apalah, berhenti semua itu. Gak perlu. Allah sudah ciptakan Anda sempurna, gak perlu semua itu. Jangan ditipu dengan para dukun-dukun ini. Jimat itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkan ia darimu. Sahabat ini disuruh buang gelang itu. Karena jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Artinya engkau akan dihukum sama Allah dengan itu. Juga ada hadis Nabi SAW, "Man 'allaka tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menempelkan atau memasang jimat, maka dia telah syirik kepada Allah. Apakah itu bentuk kertas-kertas, kerang-kerang, kalung, gelang, apalah segala macam ini. Enggak ada, bersihkan rumah Anda, bersihkan diri Anda dari semua itu. Mulai detik ini teman-teman taubat kepada Allah, buang semua itu. Anda kembali kepada Allah, hidup Anda akan sangat tenang. Banyak pengakuan teman-teman yang sudah hijrah, hanya mereka mengatakan luar biasa tenangnya ya. Setelah kita ikutin, ternyata agama itu mudah dan kita tidak butuh semua seperti ini. Puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran uang habis kepada dukun-dukun yang menipu manusia ini. La haula wa la quwata illa billah.